Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Supista Kreatif. Ya teman-teman, saya sebelumnya terima kasih banyak kepada kalian semua, dulur-dulur, teman-teman, sahabat ngarit semua yang sudah bantu subscribe channel Supista Kreatif. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel Supista Kreatif, bisa kalian subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat untuk cara-cara tangani sapi dalam beternak sapi, khususnya bagi teman-teman yang baru berawal memelihara sapi atau belajar memelihara sapi. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, berbagi cara. Berhubung sapi saya baru lahir tadi malam, setelah melahirkan induknya mencret dan juga anaknya mencret. Nah, mencretnya anaknya itu kayaknya seperti sapi cacingan. Ini mencretnya. Nah, ini mencretnya berair dan berlendir. Ini kemungkinan besar sapinya kena cacingan. Caranya untuk mengantisipasi, saya akan berikan obat cacing yang beli dari toko. Contohnya seperti ini. Kalau kalian mau tahu, simak saya, ikut saya, ikuti saya. Nah, ini saya tidak akan berikan ini ke sapi secara langsung, ke anaknya sapi secara langsung. Bisa kalian lihat, bisa kalian amati, jangan salah paham. Jangan di skip-skip agar kalian tidak salah paham dalam menerapkan obat cacing ini. Dan juga cara pemberiannya yang sangat simple. Yuk kita kerjakan sekarang. Nah, ditumbuk dulu, ditumbuk halus, ditumbuk seperti ini. Lagi yang enggak, lagi yang dijanteng. Pakai daun kamalina setelah ditumbuk. Konek gun. Apa kali ya? Ini obat cacing. Ini segala macam merek obat cacing bisa. Ini dikasih air sewaktu diberikan kepada sapi agar tidak tumpah. Nah, makanya kalian jangan skip-skip agar tidak salah menerapkannya. Ini tidak akan saya berikan ke anaknya karena anaknya masih bayi, takutnya bermasalah. Ini diberikan ke induknya, otomatis masuk ke anaknya, kan itu masih dalam tahapan bayi menyusu pada induknya. Ini bisa bermanfaat pada anaknya. Yuk kita ikuti caranya. Nah.
ya teman-teman, untuk mengatasi sapi cacingan, anak sapi cacingan, bermasalah pada anak sapi, bisa kalian ikuti cara saya dan semoga bermanfaat. Salam ngarit, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.